Oke, hari ini saya mau ke suatu tempat. Zaman dulu waktu SLTP itu suka, kalau main suka liwetan, kalau makan-makan ke tempat sana. Kalau dulu memang indah, tapi kalau sekarang saya tidak tahu karena sudah lama sekali saya tidak ke sana. Dan sekarang saya sama teman saya mau ke sana, mau lihat apakah pemandangannya itu masih indah atau sebaliknya. Nanti kita lihat keadaan di sana. Rai. Pak, baru leh. Oke, baru sampai ini guys. Nah ini tempatnya teman-teman semuanya. Oke, kalau dulu ya. Nah di sini tuh ada semacam apa ya, saung gitu ya, ranggon. Sekarang udah nggak ada, malah ada apa namanya ini, pohon. Tinggi sekali teman-teman. Nah kalau dulu di sini itu banyak pohon-pohon jagung ya, tapi sekarang banyak ditumbuhi ilalang-ilalang. Walaupun sebagian ada masih ada jagung nih. Jalannya juga udah lumayan rusak teman-teman. Nah, dulu kalau lihat ke sebelah sana itu bisa memandang ke perbukitan di sebelah sana.
Dan inilah keadaannya teman-teman semuanya. Kalau di atas sana memang ada semacam lapangan yang sangat luas. Dan di atas sana kalau memandang ke lurus, yang memandang ke sebelah sana itu memang cukup luas, jadi bisa melihat pemandangan gitu ya. Oke, kita lihat ya ke depan. Tuh ada mobil ya. Kayaknya motor menghalangi. Kita lihat ke depannya teman-teman. Menuju panen ibu. Terus hijaunya. Terus sarang jadi malu lumayanan duka ekspres duka mu ada daya batu. Mohon. Nu itu batas panen temennya. Panen mohon. Atas panen itu. Terus koneng. Terus asak we, terus di air kan terus di poroto. Oh. Terus we. Terus sarang iya nak melak. Ay kamari mah ku sabab nanya don ganteng terus sarang. Aya nu di pelakan, aya nu itu. Ari kapayuna mah ta upami aya na kieu teh terus bade mangsa ke pelakan mah bade sadayana. Mohon. Tah aya mah kapan mah eta mah landum eta lah. Isuganan meureun aya nya adon mah. Mohon. Kemak kepelat kedah aina teh tomwa ka di kalukumaha ti sareng aina teh. Oh. Eta we paling di Korea heula. Mana mikeun uh-huh. Teh eta na. Mulai nanamna. Ka Punggur mah nuju SL SMP gini sering ya ka dieu. Uh-huh. Lenglang kitu nya di dieu teh. Muhun. Sok diarang go Ameng. Diarang go Ameng ka paning ka Punggur mah mun eta ge rebuh ka kabupaten ya kan pas dia tuh. Oh, uh-huh. Sering. Mohon uh-huh, emut. Di julang di mana-mana cara ya. Mohon. Uh-huh. Bos ka dari jalan rata. Leleningnya, Bu. Mohon. Biasa uh-huh. Eta Ameng gitu. Kan jangan wae wengi mani waas. Kada ningal anu eta nu kemah ya, anu camping. Di camping. Uh-huh. Aya na mah teu tiasa dianggo nu kitu lanjang dianggo pertanian. Khusus kitu nya. Khusus mohon. Da ieu mah da dibimbing ti sanes sanes melakukan sakawayah urang kedah diatur ku itu diatur mah diatur enam aya ieu aya kelompok-kelompok. Oh, di kelompok-kelompok. Uh-huh. Di pertanian gitu, Bu. Di pertanian. Hasil nama di lah kalau arurang urang keneh kan di sok dipasihan bibi. Oh. Osok sakali-kali mah dipasihan. Uh-huh. Daripada terbengkalainya tanah gitu di mohon gitu. Manfaatkeun janten. Kanggo aya kanggo urang mah kitu. Kanggo urang rakyat lalu kitu. Lumayannya, Bu. Lumayan. Ke Punggur sering popotoan tadi dinya teh. Gitu. Oh, nu teh selami gitu. Teh selami. Ningali ka pali ditutup ni lenglang gitu nya gunung katingali. Ngukur ningali teh katingali teh ka pali ditutup ke gunung we kitu. Ke gunung jadi waasnya. Waas. Ana nembe ka dia deui hoyong ningali cing. Nembe deui ka dia. Nembe ka. Abi teh. Abi luar. Mohon. Kapain heula ningalinya, Bu? Sareng saha? Tuh sareng rencangan di pengker. Sok aya bae eta ge anu marotram, alam kitu mah. Oh, masih aya. Mohon. Kita lihat ke
ke depan teman-teman. Tuh jagungnya udah dipanen, udah menguning. Nah kalau dulu itu di sini kayak lapangan gitu ya, jadi bisa memandang ke sebelah sana. Sekarang udah ditumbuhi jagung-jagung. Nah kalau itu daerah Cikelong kayaknya, daerah Kawali ke bawah teman-teman. Dari sini kelihatan ada rumah-rumah. Ibu di kantun hela, emang enggak. Kalau dulu banyak pinus-pinus teman-teman. Padahal mawa sepatu. Lari.